ke bawah Duliyah Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Jeneral Kamar Javed Bajwa, Ketua Terus Tentera Darat Pakistan, sempena lawatan pengendalian rasmi 3 hari ke negara Brunei Darussalam bermula kemarin. Lawatan bertujuan untuk meneruskan usaha pengukuhan kerjasama pertahanan dan ketenteraan di antara kedua-dua negara. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Tuan Yang Terutama Major Jeneral Bersara Tariq Rashid Khan, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Islam Pakistan ke negara Brunei Darussalam dan Komodor Jawad Ahmad TI, Penasihat Pertahanan Republik Islam Pakistan yang diakreditasi ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri Pertahanan Kedua dan Major Jeneral Pengiran Datu Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud Pemerintah ABDB. Angkatan Ketentera Kedua-dua Negara meningkatkan perkembangan dan profesionalisme anggota melalui program peminjaman pegawai-pegawai perubatan Angkatan Tentera Pakistan ke ABDB. Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman ke bawah Duliyah Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Puan Aisha Bajwa Isteri kepada Ketua Terus Tentera Darat Pakistan. Menyertai Puan Aisha Bajwa ialah Puan Safana Tariq, isteri Pesuruh Jaya Tinggi Republik Islam Pakistan ke negara Brunei Darussalam. Puan Awatif Jawad, isteri Penasihat Pertahanan Republik Islam Pakistan yang diakreditasi ke negara Brunei Darussalam dan Datin Dayang Hajah Rashidah binti Haji Ibrahim, isteri Pemerintah ABDB. Ke bawah Duliyah Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid Presiden Republik Rakyat Bangladesh dan Puan Yang Terutama Sheikh Hasina Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh serta Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat Bangladesh bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Dalam titah perutusan ke bawah Duliyah Maha Mulia kepada Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid Presiden Republik Rakyat Bangladesh, Baginda merakamkan penghargaan di atas hubungan yang rapat dan kerjasama yang amat bernilai yang dinikmati oleh kedua-dua negara dan berharap akan dapat terus memperkukuhkan hubungan yang telah sekian lama terjalin di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, dalam titah perutusan yang sama kepada Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh, Baginda merakamkan penghargaan terhadap hubungan persahabatan di antara kedua-dua buah negara dan berharap akan dapat terus meningkatkan hubungan dua hala dan sebagai rakan kongsi dalam pertubuhan kerjasama Islam dan gerakan negara-negara berkecuali. Ke bawah Duliyah Maha Mulia seterusnya berharap semoga Kerajaan Republik Rakyat Bangladesh akan beroleh kejayaan dalam mengendalikan persediaan mesyuarat the 45th season of the Council of Ministers of the Organization of the Islamic Cooperation pada bulan Mei ini. Pada mengakhiri kedua-dua titah perutusan Baginda itu, Baginda menyampaikan salam dan selamat menyambut hari perayaan tersebut kepada Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid, Presiden Republik Rakyat Bangladesh dan Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh.
Program perkhemahan belia merupakan wadah mempersiapkan para belia sebagai generasi berwawasan dan generasi belia cemerlang. Butirannya menyusul seketika nanti, teruskan bersama berita perdana. Hubungan pertahanan dan ketenteraan yang baik terus terjalin kukuh di antara negara Brunei Darussalam dan Pakistan. Ini terbukti dengan adanya lawatan pengenalan rasmi daripada Ketua Terus Tentera Darat Pakistan ke Kementerian Pertahanan di Bolke Garrison pagi tadi. Tuan Yang Terutama Jeneral Qamar Javed Bajwa mula-mula mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berhormat bin Datuk Laila Raja, Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Selain daripada kunjungan seumpamanya, hubungan pertahanan dan ketenteraan dua hala juga diperkukuhkan lagi melalui pertukaran profesional, eksersis pelbagai hala, latihan dan kursus. Tuan Yang Terutama seterusnya mengadakan kunjungan hormat kepada Meja Jeneral Pengiran Datuk Seri Pahlawan Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah ABDB. Kedua-dua belah pihak membincangkan mengenai potensi dalam meraih peluang kerjasama untuk mengeratkan hubungan pertahanan dua hala. Sebelum kunjungan ke Kementerian Pertahanan, Tuan Yang Terutama telah membuat lawatan ke Markas Tentera Darat di Raja Brunei di Brakas Garrison. Golongan belia dinasihatkan untuk mengambil positif dari program perkhemahan belia ke arah mewujudkan rasa kebersamaan dan setiakawan, iaitu dalam sama-sama menjaga kedaulatan negara serta ketaatan kepada Allah SWT dan Raja. Program tersebut adalah detik awal ke arah memantapkan kesejahteraan masyarakat dan negara, yang mana akan mempersiapkan belia-belia sebagai generasi berwawasan, generasi belia cemerlang ke arah wawasan Brunei 2035. Nasihat tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminan Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, semasa majlis penutupan program perkhemahan belia sempena cuti penggal persekolahan semalam. Menurut Yang Berhormat, penyertaan para belia dalam program tersebut mencerminkan belia-belia yang sentiasa mengingati Allah yang memuliakan masjid, berdisiplin dan berbudi baik. Aktiviti-aktiviti pendidikan yang berdasarkan agama dan berpandukan Melayu Islam Beraja dalam program tersebut telah memuliakan rumah Allah sebagai sumber untuk memperoleh ilmu keagamaan dan kemasyarakatan jelasnya. Dan kewangan dalam persiapan dan pelaksanaan program yang mulia ini, setentunya sebagai harapan masa depan negara yang mengikut acuan Brunei dan berpandukan Melayu Islam Beraja, kita mendoakan agar Abis adik-adik akan terus berjaya dan akan menyumbang kepada agama, raja dan negara dengan niat yang ikhlas dan ketakwaan yang tulen sebagai modal insan yang cemerlang. Apapun di dalam hati ketani, ketani mesti kukuhkan duniawi dan ukrawi. Artinya, kuatkan kerohanian. Kerana dengan kekuatan kerohanian, Allah akan memberikan ketani kekuatan dan insya Allah apapun cita-cita habis kita akan tercapai. Program selama 4 hari itu disertai oleh 95 orang belia dari sekolah-sekolah agama di Mukim Brakas. Antara aktiviti yang diadakan membuat lawatan ke Taman Nur Hidayah di Kampung Subuk, kuliah agama serta aktiviti sukan. Program antara lain bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan belia berteraskan akidah Ahli Sunnah Wal Jemaah dan mengeratkan lagi silaturahim di antara para belia dalam melahirkan belia yang produktif serta memimpin para belia mencorak tamadun ummah. Juga hadir Awang Haji Amir Hamzah bin Pihin Orang Kaya Amar Pahlawan, Datuk Sri Setia Awang Haji Zakaria, pemangku setiausaha tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Mesyuarat jawatan kuasa tadbir tertinggi sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 bagi Daerah Belai tahun 2018 diadakan pagi tadi di Dewan Santap Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Belai.
Mesyuarat dipengerusikan oleh Haji Muhammad Zamri bin Haji Junaidi, pemangku pegawai daerah Belait. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Momen dan Yang Berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara yang disentuh dalam mesyuarat berkenaan ialah mengenai dengan pelaksanaan acara-acara sampingan sepanjang perayaan dan juga acara-acara persembahan malam bercorak kebudayaan dan keagamaan serta pelaksanaan majlis keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli ke daerah Belait. Mesyuarat juga disertai oleh ketua-ketua jabatan dan cawangan daerah Belait, penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung serta ahli-ahli jawatan kuasa tadbir tertinggi dan pengerusi-pengerusi acara sempena sambutan tersebut. Dalam usaha mempertahankan, mengekalkan dan memperkasa pantun Melayu Brunei, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan mengambil inisiatif untuk mengukayahkan penyelidikan ke atas pantun Melayu Brunei. Taklimat mengenai projek penyelidikan tersebut berlangsung pagi tadi bagi informan-informan di daerah Tutong. Taklimat disampaikan oleh Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid. Juga hadir Yang Berhormat Awang Ramli bin Haji Lahid, ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu mukim Telisai daerah Tutong. Penyelidikan bertujuan untuk mendaulatkan kebudayaan Melayu selaras dengan visi Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu memelihara dan mengembang majukan warisan bangsa budaya Melayu. Memang banyak orang Brunei ini banyak pantun termasuk. Pada majlis ini, informan-informan penyelidikan pantun Melayu Brunei menerima sijil penghargaan. Projek ini diharap dapat memperoleh nilai tambah bongkah kepustakaan dan pendokumentasian pantun Melayu Brunei. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME merupakan lebih 97% daripada seluruh perusahaan dalam ekonomi-ekonomi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC dan 20-50% keluaran dalam negara kasar di seluruh rantau tersebut. Bagaimanapun, ia tidak bersekadar dengan ekspor-ekspor langsung yang disumbangkan oleh prestasi ekspor MSME dan bagi perusahaan tersebut mengambil manfaat potensi pertumbuhan berkenaan dari pengeksportan dan melalui besar ekspor menerusi liberalisasi perdagangan. Justru mereka hendaklah meneruskan usaha tersebut dan mengambil langkah berani dalam merubah lanskap perniagaan masing-masing kepada satu ruang yang benar-benar kondusif serta membolehkan perusahaan mereka bertumbuh dan berkembang terutama dalam menembusi penyertaan mereka dalam rangkaian global. Perkara ini diketengahkan oleh Awang Haji Kamaluddin bin Haji Bungsu, Setiausaha Tetap Tenaga Manusia dan Syena di Jabatan Tenaga dan Perindustrian pada Majlis Perasmian Mesyuarat Kumpulan Kerja Perusahaan Kecil dan Sederhana APEC kali ke-46 APEC SMEWG pagi tadi. As MSMEs take a center stage in our economic development agenda, it has become more apparent. Awang Haji Kamaluddin seterusnya menjelaskan ketika MSME berperanan dalam agenda pembangunan ekonomi, ia semakin jelas dan terbukti yang usaha kita hendaklah menjurus ke arah memastikan kesemua spektrum pembangunan MSME diambil kira dan isu-isu mereka ditangani sejajar dengan inisiatif-inisiatif pembangunan APEC. Selaras dengan peluang pasaran global semakin berkembang dan persaingan yang pesat, adalah penting bahawa inovasi dan produktiviti dapat dikembangkan dalam kalangan MSME APEC. Selain itu, keupayaan digital dan konektiviti dimantapkan menerusi prasarana yang kukuh, rangka kerja dasar dan peraturan perlu kondusif, akses kepada pasaran antarabangsa diperluaskan dan mudah melalui pembasmian halangan perdagangan serta meningkatkan pembangunan kapasiti ke arah penglibatan MSME dalam rangkaian global. Mesyuarat membincangkan status terkini dan kemajuan projek-projek serantau pembangunan MSME selaras dengan Plan Tindakan Strategik APEC
SMEWG 2012-2020. Pelan tindakan ini antaranya termasuk tumpuan ke atas tonggak penting seperti keusahawanan, inovasi serta internet dan ekonomi digital, pembiayaan bagi meluaskan perniagaan dan keupayaan pembangunan. Mesyuarat dipengerusikan oleh Nguyen Hua Guang, Timbalan Ketua Pengarah Agensi Pembangunan Perusahaan dari Kementerian Perancangan dan Pelaburan Vietnam. Mesyuarat dua hari itu dikendalikan bersama Jabatan Tenaga dan Perindustrian dan Darussalam Enterprise DARE. Undang-undang peraturan dan sistem hak cipta intelek IP serantau berkembang selari dengan teknologi dan inovasi dalam dunia dan masyarakat hari ini. Melihat kepada kepentingan bagi perlindungan hak cipta intelek, terdapat kepentingan yang meningkat bagi memaklumkan kepada pihak awam secara sistematik mengenai peranan IP dalam kehidupan harian mereka serta dalam mencapai matlamat ekonomi dan aspirasi pembangunan. Serantau tersebut disuarakan oleh Pengiran Jamra Wira bin Pengiran Haji Petra, pemangku setiausaha tetap tenaga dan industri di Jabatan Tenaga dan Perindustrian semasa merasmikan mesyuarat kumpulan kerja ASEAN mengenai kerjasama hak cipta intelektual kali ke-55 dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan pagi tadi. Pengiran Jamra Wira juga menyatakan bahawa peranan IP juga sama penting seperti inovasi dan kreativiti yang merupakan nilai teras utama yang menyumbang kepada kewujudan IP dan ini perlu dilindungi. Negara Brunei Darussalam menurutnya telah mengalami pertumbuhan industri kreatif yang stabil dan ini terbukti dengan meningkatnya jumlah pemohon IP tempatan. Beliau juga melahirkan kepercayaan yang masyarakat di negara ini perlu lebih banyak berusaha dalam membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Ini termasuk mereka yang menceburi sektor kreatif dan inovatif. I believe that we can do more and we must do more to help our MSMEs and the creative and innovative sector in demystifying IP and creating a better understanding of its relevance in society. Juga hadir Dr. Freddy Harris, pengerusi mesyuarat berkenaan yang juga Ketua Pengarah Hak Cipta Intelektual Kementerian Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia. Mesyuarat yang berlangsung selama 4 hari ini bertujuan membincangkan dan menangani isu-isu hak cipta intelektual di samping bertukar-tukar pandangan dan mengemaskini keutamaan ASEAN mengenai IP bagi tahun ini. Mesyuarat dikendalikan oleh Jabatan Tenaga dan Perindustrian dan dihadiri oleh para delegasi dari negara-negara anggota ASEAN dan para pegawai mewakili pejabat hak cipta intelektual masing-masing. Mesyuarat juga dihadiri oleh para perwakilan IP dari negara-negara rakan kongsi Jepun, Korea Selatan dan China. Expo March Go Ceria 2018 dihasrat akan dapat mengasuh dan merangsang para belia yang berpotensi menjadi pengusaha yang kreatif, inovatif, berdaya maju dan dinamik dalam sama-sama mengembang majukan sosioekonomi negara. Expo yang diadakan selama seminggu itu menjadi platform bagi para peniaga tempatan untuk mengetengahkan produk-produk mereka. Perasmiannya diadakan petang tadi di Airport Mall Brakas. Expo dirasmikan oleh Awang Syamsul Bahrain bin Haji Muhammad Hussein, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 40 pengusaha tempatan menyertai expo yang antaranya mengetengahkan produk pakaian, makanan dan alat kecantikan. Ia diadakan bagi memeriahkan suasana cuti persekolahan di negara ini dengan mengadakan pelbagai aktiviti yang melibatkan beberapa peringkat umur. Antaranya pertandingan mewarna, pertandingan makan samyang dan cabutan bertuah. Expo dibukakan bagi kunjungan orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Seorang warga negara Indonesia dikenakan denda kompaun RM100 setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-A membuang kotak sampah di tempat awam iaitu di perhentian bas kawasan Gadong. Yayan Suryana diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun. Jika gagal, kes akan dihadapkan ke mahkamah. Jika sabit bagi kesalahan pertama boleh didenda RM1,000, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan.
Orang ramai diingatkan supaya tidak membuang atau melonggokkan apa jua bentuk sampah merata-rata, terutama di tempat awam dan di perhentian bas, dan dinasihatkan sama-sama menjaga kebersihan dan kesihatan alam sekitar. Sebarang aduan boleh dilaporkan terus ke Unit Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan melalui talian 224-4151, sambungan 253 atau sambungan 127. Dua lagi produk kosmetik didapati dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Penemuan tersebut adalah hasil daripada ujian makmal yang dibuat oleh Bahagian Farmasi Perkhidmatan Makmal Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk-produk berkenaan, Gori Beauty Cream with Lycopene dan Gori Day and Night Whitening Cream All Free dikeluarkan oleh H Pharmacy Pakistan dan mengandungi merkuri. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan dan mengeluarkan surat pengakuan notifikasi produk kosmetik bagi penjualan produk-produk tersebut. Berikutan dapatan ini, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Orang ramai yang telah membeli atau menggunakan produk-produk tersebut adalah dinasihatkan untuk menghentikan penggunaannya serta-merta. Orang ramai yang terlibat dalam penjualan produk-produk tersebut termasuk penjualan secara dalam talian seperti melalui Facebook dan sebagainya adalah diingatkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan di bawah Peraturan Ubat Produk Kosmetik 2007 untuk mengimport dan memasarkan produk kosmetik di pasaran tempatan tanpa surat pengakuan notifikasi produk kosmetik yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa di Kementerian Kesihatan, dan jika didapati bersalah boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kerjasama orang ramai dialu-alukan untuk melaporkan kepada Bahagian Penguatkuasaan Farmasi jika mendapati produk-produk berkenaan masih dipasarkan di negara ini. Untuk maklumat lanjut, bolehlah menghantar email ke Bahagian Penguatkuasaan Farmasi melalui pharmacy.enforcement@moh.gov.pn atau menghubungi talian 239-3298 sambungan 208 atau talian Darussalam 123.